membantu korban COVID juga dibantu, PSE dibantu. Nah, kita sudah berada di zona hijau, ada sekolah. Sehingga tentu hari ini kami mengundang adik-adik dan orang tua wali dalam rangka untuk menerima bantuan GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Sebelum kita sih. Rahmat serta hidayahnya, sehingga pada Boyolali juga sudah hijau, tetap belum terkait dengan protokol kesehatan cepat dilaksanakan bantuan gerakan nasional orang tua asuh. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang diindikasikan. Ini untuk ikut vaksin dan kita sudah ke sekolah itu lebih cepat. Talita Putri Lestari. Jihan Hasna Ardila. Aulia Ulfa. Kolis Adi Mahendra. Tanda tangan siapa yang bertanda apa? Ampun mantap sih mana? Foto sih mana? Ampun. Oke, foto sih. Nomor 9. Hasna Azzaqia. Nomor 10. Total ada 377 anak penerima bantuan GNOTA. Rinciannya dari anak SD sejumlah 213 anak, anak SMP sejumlah 164 anak. Anak SD mendapat santunan atau bantuan 300.000, sedangkan yang SMP 400.000. Pak, itu tujuannya apa, Pak? Mungkin bisa jelaskan. Tujuannya ya untuk meningkatkan pendidikan anak, terutama anak-anak yang kurang mampu, itu kan butuh biaya pendidikan. Setidaknya ini walaupun jumlahnya semakin kan bisa untuk membantu anak-anak untuk tetap melanjutkan pendidikan. Harapannya dengan adanya bantuan GNOTA, perhatian pemerintah yang walaupun dengan nominal uang yang kecil ini bisa membantu meringankan adik-adik kita untuk sekolah dan memberi penyemangat untuk adik-adik sekolah. Nanti kedepannya adik-adik inilah yang akan menjadi generasi penerus bangsa ini.